Okey guys, kita survey kereta terpakai. Ada sipit ketam sebiji, wajah, FD. Okey, kita ke depan. Garson, bip bip. Nanti aku datang balik pada Civic ni. Kau kena tonton sampai habis. Jangan main-main. Tekan like, share, subscribe, support channel kita. Inilah kereta-kereta yang kita nak survey. Apakah harga dia? Apakah tahun dia? Apakah spek dia? Ha, nanti korang tahulah. So, ini kereta rare ni. Freelander eh. Freelander. Ha, ada sebiji Hilux terpakai. Siapa yang minat? Ui, nombor cantik. 8882. So, tengok. Ini dia. Eh, tak ada harga. Alah. Okey, Hilux. Yang ini lama eh. Hilux yang lama. Bukan Hilux yang baru. Ada Myvi. Myvi ni berapa harga? Myvi SXI eh. Tahun ini ialah 1.3. Tahun 2008, 18,800. Muka depan dia macam ni. Oh ya, aku bagi white screen baru senang sikit nak nampak. Sekarang kereta boleh tahan warna cat putih. Ini pula Freelander eh. Ini kereta yang tak ada value lah. Tak ada value maka dia murah. Land Rover Freelander tahun 2004, 23,000 baru. 23,000. Kita tengok dalaman dia. Kereta ni korang kalau berani boleh beli. 23,000. Bawa sampai dia hancur lah. Kereta ni semua tahan lasak tapi hanya dia punya barang-barang kurang sikit. Tapi kereta enjin memang tahan lasak. Ini semua kereta tentera ni, Land Rover. Kau ingat tak Land Rover punya Jeep, Defender tu semua? Itu brand Land Rover. So maka barang-barang Land Rover dia memang tahan lasak. Macam mana nak buka pintu ni? Saya tak tahu. Pintu peti sejuk. Handle kat mana? Oh, handle di sini. Minta maaf. Eh, pintu peti sejuk, boy. Cantik tak? Boleh beli apa? RM23,000. Siapa yang ada duit lebih-lebih tu? Jangan pergi berskandal, pergi beli kereta. Memang bagus. Dalaman dia boleh tahan lagi tau. Dia punya kulit semua masih boleh tahan lagi. Ada, tengok, ada side skirt. Ini boleh main-main lah kereta ni. Memang bagus. Pada suatu ketika dulu, Freelander memang merupakan kereta yang popular tau. Freelander. Ini V6. Enjin V6 lagi. Okey, kereta murah. Proton Wira sebiji. Rim ori eh. Rim asal. Apa harga dia? Hari tak ada. Alah, tak ada harga. Okey, ini pun Camry. Camry sebiji. Tak ada harga juga. Camry sebiji tak ada harga. Ini pun kereta perompak ni. Siapa yang selalu tengok video saya, kau fahamlah kenapa aku cakap kereta ni kereta perompak. Dia punya boot besar gila. Honda CR-V. Yang ini ada 4-wheel drive. Apakah harga dia? RM72,000 eh. Tahun 2014. 2014. 4-wheel drive. RM72,000. Kita tengok dalaman. Dalaman dia masih dalam keadaan okey, bagus. Cantik tengok. Seat dia semua masih kemas lagi. Dekat tepi pun okey lagi. Belakang. Belakang ada aircon. Kau tengok eh. Bila kau tengok barang-barang, kau tengok dia punya owner. Kalau owner dia macam ni, dia cerewet sampai kat dalam pun dia dah masukkan kapet. Memang kereta ni, kereta dalam keadaan baik lah. Datang dengan number plate crystal. So, inilah apa ni, tips-tips di mana kita dapat owner yang sangat-sangat jaga kereta. So, dia jual kereta pun dah cukup masa lah. Betul tak? Dah pakai 7 tahun, cukup lah masa. Ada orang suka ASX. Ini dia ASX lagi sebiji. Tahun berapa ni? Tahun 2014-2015, RM55,000. 2-wheel drive eh. ASX 2-wheel drive. Ada peminatnya tersendiri. Ini pula Estima. Aku rasa dah jual. Tadi orang dah tengok dah. Ini Mini Cooper yang saya dah buat review. Saya dah walk around. Saya dah buat test drive. So pergi cari video saya.
Ini kereta bawah RM50,000 eh, bawah RM50,000. Ah, okey, Civic FD. Civic FD rim yang baru, ada skirting di keliling kereta, ada body kit. Apakah spek dan tahun kereta ni? 2.0 iVTEC tahun 2010, RM57,800. Aku tahu kau nak tengok dalaman kan? Dia ada door visor. Nak tengok dalaman, tak ada hal aku tunjukkan. Ini dia. Eh, boleh tahan dia punya keadaan kulit kat sini semua, masih boleh tahan lagi. Ada door seal, tetapi dia punya kulit seat dah tukar lah. Ini dia daripada warna biru, dia dah tukar warna hitam. Maksudnya seat dulu dah hancur. Tapi biasalah, keadaan dashboard semua masih dalam keadaan okey lagi. Di belakang boleh tahan, keadaan dia semua masih dalam keadaan baik lagi. Kecuali aircon eh. Dia kalau ada aircon, perfect lah. Tapi dia tidak ada. Tak ada aircon. Oi, teranjak aku. Okay, ini yang baru tau. Dia punya lampu yang baru, 2010. Okay, wajah sebiji. Wajah apa kata tahun? Eh, tak ada. Okay, tak apa. Korang nak minat, korang call lah. Ini kereta-kereta murah. Kau minat aku call lah. Okey, lagi sebiji Civic ketam. Banyak yang suka Civic ketam. Saya tunjukkan Civic ketam. Ini dia Civic ketam. Kadang kereta memang cantik, kadang cat kilat, kadang rim bersih. Bagus ni, kereta baru ni. Rasa macam baru. Kalau aku seriusnya, aku kata, eh, kereta ni lebih baik daripada kereta baru. Jangan main-main. 1.5 TCP spek paling tinggi 2017, RM106,000 eh. RM106,000. Harga memang, kalau saya pun terkejut, tergolek. Harga. Civic ketam. Okey. Pada harga macam ni, aku syorkan korang beli Civic yang baru. Beli Civic FE. Kereta macam ni, walaupun dia cantik, tapi tak payahlah. Kenapa? Sebab, bila kereta dah model lama, lepas tu, harga macam ni lagi, Memang cekik darah. Okey, belakang dia cantik, nombor pun cantik. Tapi, tak apa, lupakan je. Okey, ke mana Toyota Hilux kat Malaysia eh? Hilux kat Malaysia semua tersembunyi kat sini. Jangan main-main. Semua kereta baru eh. Kereta baru tapi dia macam sudah register lah. Kereta register, so kalau korang nak beli Hilux, korang kena tunggu lebih pada setengah tahun. Kau datang sini, kau beli kereta ni, minggu depan dapat. Hari ni bayar, minggu depan dapat. Ada single cab, ada dua cab. Ada lagi sebiji kat sebelah sana. So, kalau minat, boleh datang. Aku akan buat lagi satu video untuk Hilux saja. Okay, jangan lupa tekan like, share, subscribe. Comment lah. I love you, I love Hilux, I love Toyota, I love Melaka. Bye-bye. Tekan link di description video kat bawah. Lepas tu, pergi ke website custom. Di website custom, anda kena sign up. Anda harus menjadi pendaftar yang pertama kali dengan custom. Jika anda pernah daftar dengan custom, sorry lah, anda tak layak. So, lepas tekan link di sana, anda sudah login di custom. Anda boleh beli atau jual kereta di custom mana-mana kat Malaysia. So, lepas dah jual ataupun dah beli, hantar resit anda kepada website kepada email kita, iaitu wowcar1212@gmail.com.